Jadi dia kan dari kemarin juga selalu nanya ayah, bunda gitu, dateng gak? Gitu. Tapi kakaknya kita bilangnya nggak dateng. Oh, ini berarti surprise nih? Surprise. Dia udah was-was dari tadi. Iya, tadi mereka bilang nggak dateng. Terus ternyata dateng gimana kak? Seneng. Tadi malam ada yang udah nangis-nangis. Siapa yang nangis-nangis? Alia. Nangis-nangis dia. Gara-gara dibilang ayah bundanya gak bisa datang. Ayah bunda sibuk terus dia kabur nangis. Dia lari ke kamarnya nangis. Ya memang harusnya saya di luar kota. Cuman karena ini perform pertama, saya minta keringanan dari TV tempat saya bekerja untuk saya pulang terlebih dahulu. Yang susahnya itu karena flight di kota yang saya datangi itu flightnya terbatas kali. Dari Lubuk Linggau. Jadi iya, dari Lubuk Linggau. Jadi karena flightnya terbatas, jadi ya saya nggak bisa ngikutin syuting satu episode lagi. Harusnya kan ada 3 di sana. Ya demi putra tercinta, akhirnya saya pulang. Selalu nyuruh dia tabung, katakan itu emang uangnya kakak, nggak pernah kita kotak-kotik, jadi semua anak sama punya tabungan masing-masing dan emang kerjaan mereka, hasil jerih payah mereka, ya biar mereka yang nikmatin. Saya kepingin suatu saat nanti dia ketika dia tahu tabungannya dia itu semuanya ada. Kenapa semuanya harus ditabung? Karena kalau udah masuk bank, lu kalau udah di print semuanya kelihatan, ya kan? Jadi dia akan tahu, oh ini memang tabungan dari hasil dia kerja. Oh ini memang tabungan dari ayah bundanya gitu. Jadi dia akan tahu. Sosok ayah kayak menyayangi kakak itu kayak disayangi ayah kandung. Kakak rasa itu ayah kandungnya kakak begitu. Enggak, udah pas. Mundur gimana? Gambar lu yang kacau. Oke. Oke, Koko, hari ini seperti apa, Koko? Bunda, itu kakak gak pernah lihat sosok ibu bangun pagi-pagi nyiapin sarapan, terus bangunin anaknya, gak pernah. Kakak gak pernah ngerasain. Baru kakak sama Bunda Sarwenda, baru aja ngerasain yang gitu. Bangun pagi, nyiapin sarapan, Bunda Sarwenda bangun jam 4 pagi, nyiapin sarapan, terus bangunin kakak, siapin baju sekolahnya kakak. Terima kasih buat ayah bunda udah ngebimbing kakak untuk menjadi sukses. Kakak sayang sama ayah bunda dan jangan lupa kakak kalau sukses, semoga kalau kakak udah menjadi orang yang sukses, orang besar, ayah bunda masih ada di samping kakak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.